Sobat-sobat Merpati, jumpa lagi dengan saya Gibran Bijin. Kali ini saya akan mencoba pasang ring, ya. Kami pakai pasang ring ID maupun ring identitas kandang saya. Jadi prosesnya seperti ini. Untuk yang pertama, saya akan saya pasang ring kandang dulu. Lumayan susah karena sudah terlalu besar ini burungnya, apa namanya, anakannya besar sekali ataupun gede sekali. Maka daripada itu saya kasih sedikit minyak, apa ya, bisa dibilang minyak pelumas untuk melancarkan biar ini ringnya bisa masuk. Wah, namun ini sulit sekali ini. Padahal ini usia baru sekitar 8 hari ini anak-anaknya. Namun memang tergolong kakinya sangat besar. Wow, sulit sekali ini. Oke. Pelan-pelan saya tarik. Ring 8 inci pada ya, saya coba. Nah, sampai luka ini dulur. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Alhamdulillah satu berhasil. Kemudian akan saya pasang pakai ring ID. Ya, ini dengan diameter yang sama 8 mili di kaki kanannya. Oke, saya coba pelan-pelan. Saya kasih minyak lagi biar licin. Sama-sama ya, sama sulitnya juga. Pelan-pelan, cara 3 jari yang depan kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini yang 3 jari sudah masuk, tinggal yang satu ke belakang. Kita tarik pelan-pelan biar tidak patah karena masih bayi ataupun masih anakan, masih rawan kakinya dulu. Ya, alhamdulillah berhasil. Kemudian ini yang kedua. Ya. Setelah itu lanjut anakan yang berikutnya, kita ambil lagi dari kandangnya. Wah, ini sama usia kurang lebih 7-8 bulan, sudah segede ini. Ya. Dapatkan. Satu lagi. Nah, ini kayaknya warna cantik ini. Dur, Merpati racing warna ini. Enggak tahu warnanya apa, kayaknya merah gambir ini nantinya. Oke, kita siapkan. Ini ringnya, ring kandang atau jenis kandang. Kembali saya coba, 3 jari saya jadikan satu. Saya masukkan pelan-pelan. Kita tarik pelan. Nah, ya, alhamdulillah selamat. Ini kakinya agak kecil, jadi gampang, nggak seperti yang tadi sulit sekali. Kemudian kaki yang kanan saya pasang ring ID dengan ukuran 8 inch, 8 mili lah. Oke, nah lancar karena ini kakinya kecil. Beda merpati, beda jenis kakinya dulur. Yang satunya lancar juga pakai ring kandang saya. Kemudian ring ID juga mau saya pasang dengan cara ya pelan-pelan. Kita kumpulkan jari yang depan, jari 3 itu jadi satu. Kita masukkan bareng. Setelah itu kita tarik juga pelan-pelan juga. Iya. Nah, akhirnya berhasil. Begini dulur, cara saya memasang ring merpati. Jadi jangan sampai usianya terlalu dewasa, nanti akan sulit. Kurang lebih demikian dulur, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak menggurui. Terima kasih.